Hai guys, kali ini aku mau ngasih lihat cara nyatok rambut aku yang dari keriting krul-krul gak jelas gini jadi lurus, lembut, dan ya cutsar wadai ulala baby. Ini kan hasil nyatok ya guys. Ini aku pakai alat-alatnya, ini catokan Amara, aku lupa tipe berapa. Ada L'Oreal Assault Night Cream juga, sama L'Oreal Ordinary Oil, sama sisir ya, jangan lupa. Ini buat night cream, tapi aku pakai aja sih. Oke, ini aku percepat banget karena aku sebel. Pertama aku pakai oilnya dulu. Ini aku rapiin. Aku ratain ke akar rambutnya juga, ke pangkal rambutnya, ke batang rambutnya, semuanya. Aku rasa terus aku kasih night cream juga ini. Night cream ya, emang muka. Ya, biar lebih halus aja sih hasilnya. Ini aku sisir juga. Ini aku bagi. Kalian bisa lihat ini kusut banget dan aku mulai nyatok. Ini suhunya 210 derajat ya. Harusnya sih di bawah 200 kalau yang buat rambut berwarna, cuman aku tidak suka dengan hasilnya. Aku butuh yang lebih panas. Kalian bisa lihat ya, rambut aku sangat keriting. Tapi kalau misal keriting sehat sih bagus ya. Cuma aku keritingnya tidak sehat guys. Jadi kayak gitu, ngembang gitu, kayak singa gitu. Kayak wah, bisa lihat kan, oh my god. Ini jangan lupa ke rambutnya juga dicatok ya. Ini aku terus. Kalian bisa lihat ini ada yang gelombang, jangan usai semuanya kena. Ya sampai ada ya di akar rambutnya tuh gelombang-gelombang gitu, aku masih kurang suka ya. Terus cuma mau catok kuningnya juga, lihat, kalian bisa lihat kuningnya terbelah gini. Ini ada gimana gitu. Ya, ini masih kurang, aku masih belum puas, lihat tuh. Hati-hati banget, ini panas banget, aku takut kena kening aku. Gimana menurut kalian? Oke kan? Please, sekian aja sih videoku kali ini, gak mau lama-lama. Hope you guys enjoy and like it. Jangan lupa komen dan subscribe juga ya. Komen kalau mau video lain. Bye-bye.